Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum JPU datangi lokasi tempat kejadian pembunuhan Nopiansah Yosua atau Brigadir J, Rabu 4 Januari 2023. TKP itu berada di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Dikutip dari Kompas.com, tidak hanya hakim dan jaksa yang mendatangi lokasi tersebut, melainkan kuasa hukum terdakwa juga ikut datang di TKP. Diketahui mereka juga meninjau rumah pribadi terdakwa Verdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Hal tersebut terjadi lantaran hakim menyinggung permintaan kuasa hukum untuk memeriksa TKP pembunuhan. Dalam sidang perkara tersebut, Hakim Wahyu Iman menuturkan apakah bersedia untuk dilakukan peninjauan di TKP Selasa 3 Januari 2023. Namun dalam pemeriksaan TKP, hakim menegaskan tidak akan menghadirkan para terdakwa. Mendengar hal tersebut, kuasa hukum Sambo Arman Hanis mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan hanya di rumah dinas Duren 3 atau termasuk rumah Saguling. Hakim menjelaskan di rumah Saguling hanya melihat saja, pasalnya JPU sudah melihat pada rekonstruksi. Hakim mengatakan seusai dari rumah Saguling pihaknya akan memeriksa di Duren 3. Sementara jaksa meminta supaya tidak ada upaya pembuktian yang dilakukan pengacara Verdi Sambo saat berada di lokasi peristiwa. Jaksa menegaskan apabila disepakati ke TKP hanya untuk mencari keyakinan saja. Pasalnya datang ke lokasi hanya untuk melihat kondisi. Arman mengatakan dirinya setuju atas kesepakatan yang dibuat oleh jaksa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!